bersama host kesayangan kalian, Sony Tulung Agung. Seperti biasa, kita bakal panggil dua tim untuk bertanding hari ini. Yang pertama, langsung saja kita panggil. Ini dia, tim udara. Dan yang bakal menjadi lawan dari tim udara, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim darat. Saya ketemu lagi ya, ya saudara-saudara. Teman-teman, ya. Tapi kita harusnya bangga loh. Kenapa? Ya. Ya. Pagi hari ini, ini yang bawain kuisnya vokalisnya Dadali nih. Papa beda-beda mulu. Rambutnya beda-beda mulu. Hari ini terlalu lepek wiku. Kayak ini kayak banget. Emoticon WhatsApp gitu ya. Iya. Kita kurangin minus 10. Enggak belum. Masa kurangin enggak gitu dong. Lalu personal itu. Yang adil dong, enggak bisa gitu. Cowok semua di sini ada ceweknya. Bagi dong. Bapak, awal-awal Bapak jangan bikin ribut ya. Enggak. Awal-awal saya masih sabar nih. Sabar, sabar, Pandre. Nih, saya bawa Medusa nih. Oke. Dewi ular, Dewi ular. Sebelum mulai, Pak, kita maaf, ya? Dipanggilnya siapa? Siapa Pak tadi, Pak? Nama saya? Medusa. Medusa? Medusa. Mohon maaf, dari kalau dari bentuknya bukan Medusa, Pak. Apa? Mendusin ini, Pak. Baru bangun dong, Pak. Baru bangun ini, baru bangun ini. Namanya Medusa, panggilannya siapa, Pak? Ini, ya, Iqbal. Jauh banget. Apa macingnya aja, deh. Ya udah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita bakal minta yel-yel dari kedua tim. Oke. Siapa yang sudah siap nih kalau dilihat-lihat? Silahkan duluan aja. Kalau dilihat. Yang terbaik terakhir. Iya, takutnya. Ini yang sudah siap. Iya. Lihat, kalian sudah siap? Ya. Oke, silakan duluan. Siap. Kita tim darat. Tim darat, silakan. Tim darat, silakan mulai. Ya. Ya. Tim darat. Hai, bro. Hai, bro. Are you ready? Ready. Ready. Orang yang paling tua di tim kita. Ope Kumis. Orang yang paling cepat ngantuk. Andre, Andre. Orang yang paling sering marah. Rigen Bewok. Darat, tanah. Panjangan lo. Minus 10. Jelek ya yelnya. Oke, sekarang silakan tim udara berikan yel. Siap. 3, 2, 1. Tim udara. Teman gue setiap saat. Teman gue setiap saat. Tim udara. Teman gue setiap saat. Teman gue setiap saat. Tim udara. Teman gue setiap saat. Teman gue setiap saat. Tim udara. Tolong. Teman gue. Sumpah ya, sumpah ya. Ya. Gue berdiri di sampingnya, bener suaranya ganggu banget. Frekuensinya kayak beda sama manusia dah. Itu men nih. Tumben nih gerakan apa? Soalnya sebelum mulai, ya. Ini lagi lu pada ngomong nih. Ini masih tetap bisik-bisik. Pak, kanan dulu kan? Dia lupa. Jangan dibilangin. Ya udah. Ya udah. Oke, langsung saja kita masuk. Okay. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Ini keluar ininya. Kita langsung saja masuk ke... Keluar otaknya. Kita langsung saja masuk ke babak pertama, yaitu babak survei membuktikan. Siap. Seperti biasa, ya. Perwakilan dari masing-masing. Kita dulu mulai, saya dulu ya. Iya. Silakan. Silakan. Sebelumnya dulu saya. Saya selalu. Iya. Silakan, Pandre. Silakan, Pak. Lu lagi. Lagi. Dekat Pandre, Pandre pasti menang. Oke. Okay. Kalian sudah mengerti bagaimana tata cara menjawab pertanyaan? Tahu. Oke, kalau gitu langsung saja pertanyaannya. Sebelumnya, bunyi bel dulu. Oke. Silakan belnya. Wah.
Males banget. Sudah males banget. Males banget. Males banget ya, Alamber kayak kuntilanak. Pak Wendy. Bella gimana? Wah. Pak Wendy. Oke, silakan belnya. Bel. Susah dia. Kita masih duluan. Dia nyari susah sendiri. Iya. Mending kayak kita ya. Kita gimana? Gimana tadi Bella? Tahu. Silakan dari tim udara. Susah. Tim udara? Sepala dah. Susah. Mendingan kita. Kalau kita gimana, Pandre? Tahu. Beda Ini tim kita, tes bel. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Oke, siap, mantap. Kita gimana? Bel. 3 kali menyuruh gua ya. Oke, langsung saja pertanyaannya. Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Silakan jawabannya. Dia antara bel sama ngata-ngatain soalnya. Silakan, Bapak Andre jawabannya. Apa? Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Tiup. Oke. Kita lihat jawabannya tiup. Apakah ada orang-orang menjawab? Benar tuh padahal. Enggak benar tuh tadi tuh. Silakan saya lempar ke Bapak Wendy. Apa yang dilakukan orang-orang ketika kepanasan? Kepanasan jalan-jalan? Jalan-jalan. Iya. Iya. Karena kan misalkan kalau jalan-jalan ke Cirebon, jalan-jalan. Iya, iya. Ke Jogja. Jalan ke mana? Ke Jogja, jalan-jalan. Cirebon? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ke Makassar? Jalan-jalan. Kepanasan? Jalan-jalan. Oke. Wah, belum. Masuk di akal. Ya. Kita lihat orang-orang menjawab. Apa ya? Lanjut ke peserta selanjutnya. Mungkin kamu bisa gitu. Ya, apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Minum obat. Wah, badannya kepanasan nih, minum obat dulu. Masuk di akal. Minum obat, iya. Kita lihat di monitor, orang-orang menjawab. Salah ya? Tidak apa ada. Ya? Selanjutnya. Okay. Apa yang dilakukan? Mbaknya. Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Ya, apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Menarik. Au. Au? Ya. Kenapa au? Ekspresi. Au. Benar. Masuk di akal, masuk di logika kita. Iya. Pasti sekali. Kita lihat jawabannya. Orang-orang menjawab. Masih belum ada? Untuk kakek Opi? Iya boleh. Iya. Silakan. Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Gemblok batu es. Gemblok batu es. Bawa batu es. Panas. Bawa batu es. Oh. Gendong batu es. Gendong batu es. Oke. Okay. Gendong batu es. Masuk di akal. Masuk di akal. Mana nih Pak Ji? Kita lihat jawabannya di monitor. Orang-orang menjawab. Tinggal kamu, ayo. Oke lah. Ya, untuk yang... Ini pertanyaan tidak masuk di akal, orang yang tidak memiliki... Semangatin dong temennya, kita... Nanti aja kalau menang. Silakan, Bapak itu demen banget. Banyak. Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Makan es batu. Ini game blok es batu aja. Makan es batu, jadi dingin langsung. Oh, iya, masuk di akal. Iya, masuk akal dong. Ya radang, tapi radang. Langsung aja kita lihat ke monitor. Orang-orang menjawab. Tidak ada. Kok jawabannya gak ada yang benar sih? Saya akan membuka jawaban satu persatu. Wah. Saya harus meyakinkan diri saya sendiri ya. Dengan jawaban ini. Ki, kalau gue ngeliat sih sudut pandang gue ya. Ini jawabannya punchline-nya gak mungkin layer 1 nih. Iya. Pasti layer 3 nih. Betul. Belok-belok lagi pasti. Betul. Dan ini pasti sangat lucu sekali. Betul. Yakin banget nih. Oke. Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Orang-orang menjawab di posisi ketiga. Berpose. Hah? Kenapa? Maksudnya gimana? Aduh panas nih. Masuk di akal. Ini orang kalau panas ya?
bentar. Ini survei pertama, hanya 9%. Bentar, lu pada setuju bukan karena memang jawabannya bener kan? Mau ngamanin kerjaan lu pada kan? Jawaban benar. Pada setuju begitu. Kan kalau panas ngapain orang panas? Panas. Nah, sekarang gua tanya, kalau lu begini, matarinya di mana? Di sana kan? Iya, salah dong. Ah, kebalik. Harusnya gini ya? Iya. Ah, ya udah. Tapi cuma 9% kok, enggak apa-apa. Oh, enggak. Orang menjawab ya. Oke, cuma hanya sedikit berarti ya setuju ya. Apa yang dilakukan orang ketika kepanasan? Nah, jawaban orang yang kedua. Orang-orang menjawab. Merusak baju. Apaan? Merusak baju lagi. Kenapa? Orang kalau panas tuh suka gini. Bajunya rusak. Bajunya rusak. Gak sampai rusak. Gak sampai rusak. Gak sampai rusak.